Okay, nama Johari Fitri, orang panggil Johari Ipoh, pasal asal dari Ipoh. Sekolah Anderson Ipoh, umur 38. Dah sikit dalam 22 tahun. Okay, dah start main skateboard ni since 89 sampai sekarang dah 22 tahun. The best achievement so far dekat Jakarta, dapat menang, dapat pergi ke US tapi malah tak dapat visa pasal ada janggut. Dia tak bagi time tu. So dalam main skateboard tu, main band jugalah. Tapi main music dulu baru main skateboard. Pasal dia music related dengan skateboard. Okay. Band, nama band Disaster Funhouse. Saya main drum. Okay. Okay, macam band influence Minor Threat. Apa ni, Jun Okay pun dia skateboarder. Dia apa tadi ya? Skater. Skater, skater influence siapa ni, Tony Hawk. Pasal dia sangat disiplin. Dia seorang yang disiplin tu, dia berjaya. Okay. Okay, pengalaman macam drugs ni, saya tak into drugs pasal aktif dengan skateboard. Tapi semua kawan-kawan yang main muzik, main skateboard, repo tu semua into drugs. Pasal sana entertainment macam kurang dan memang ramai yang ambil drugs lah. Dia orang rasa drugs tu akan buat dia orang lagi feel bila buat sesuatu lah. Tapi sebenarnya tak pun. So itulah, alhamdulillah kita tak campur punya tu lah. Macam dengar kawan-kawan ada yang mati pasal drugs semua. Yang dah gila pun dia. Itulah saya. Okay, macam drugs ni semua kita nak overcome, kita kena aktif lah, bersukan je. Macam tu kita boleh avoid daripada ambil drugs. Dan kita kena lebih dekat dengan Allah, dengan Tuhan. So kita tak terfikir sangat nak ambil benda tu. Itulah satu cara yang terbaik untuk avoid daripada drugs. Nasihat untuk skateboarders ke musician ke semua, drugs ni memang orang cakap bila ambil drugs boleh feel sesuatu bila kita buat. Tapi sebenarnya tak. Itu semua setan dah putar belik kan kat situ lah. So kita kena stay sober lah, supaya lebih kita pure. Kalau musician yang tak ambil drugs tu, dia pure musician. Kalau yang ambil drugs tu, dia fake lah. Kita tengok dia pun kita rasa macam kita bodoh. So itulah nasihat, jangan dekat dengan dadah. Jangan try lah, langsung jangan try.